Ni kita nak membincangkan berkenaan boleh ke kita nak join Latin Challenge, salah tak dan macam mana hukum dia. Okey, yang pertama kita kena tahu dalam Islam, Islam membenarkan untuk kita berhibur tapi dengan syarat kita menjaga batasan. Apa batasannya? Yang pertama, hiburan yang tersebut mestilah tidak melalaikan kita daripada mengingati Allah. Yang kedua, kita menjaga prinsip halal dan haram. Macam mana? Pastikan tak ada unsur menedahkan aurat, mengaibkan dan segala perkara yang boleh mendatangkan maksiat. Yang ketiga, kena faham ataupun ambil tahu apa maksud di sebalik lagu ataupun muzik yang disampaikan. Yang keempat, mestilah tak ada unsur yang mensyirikkan Allah. Sebab kita tak nak dalam kita berhibur, sebenarnya kita telah menduakan Allah ataupun mensyirikkan Allah. Yang ketiga, memangnya kita tahu dalam latihan challenge ni adanya satu part bersolek. Okey, Islam meraihkan kita untuk berhias tapi dengan cara menjaga adab. Macam mana adab dia? Adalah kita tidak berlebih-lebihan dalam memperhiaskan diri. Kita tidak mengubah ciptaan Allah. Contohnya kita hias, kita nak jadi macam hantu ataupun syaitan. Sedangkan Allah dah ciptakan kita ni cantik, sempurna. Orang kata sempurna penciptaan. Kenapa kita nak mengubah diri kita kepada sesuatu perkara yang buruk? Allah ada berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Jadi kenapa kita nak kena jadi macam syaitan? Orang kata satu masalah bila mana kita sebagai umat Islam tak mencari perkara itu. Jadi macam mana kita nak menjadi contoh kepada orang lain? Yang ketiga, umat Islam dalam berhibur kena ambil tahu ataupun kena ambil cakna, tabayun. Kita menyelidik setiap perkara yang baru muncul tu sebenarnya untuk apa? Apa manfaat dia? Apa kelebihan dia untuk kita? Sebab dalam kita tak salah dalam kita berseronok, kan perkara yang kita buat tu mendapat redha Allah. Allah tak murka dengan kita lepas kita buat perkara tu. Sebab kita takut-takut kesannya pada diri kita nanti dan masyarakat. Apa pandangan orang yang bukan Islam pada kita? Itu yang kita kena jaga sebenarnya. Dalam berhibur tak salah, tak salah untuk berhibur. Tapi pastikan kita menjaga batas-batas dalam Islam.